Pemirsa, Hari Pahlawan 10 November 2021 menjadi sebuah inspirasi pada masa pembelajaran daring saat ini. Di Solo, Jawa Tengah terdapat salah satu sekolah dasar yang menyemarakan Hari Pahlawan dengan membuat sebuah video klip lagu bertema kepahlawanan. Inilah suasana pembuatan video klip yang diperankan anak-anak siswa SD Pangudi Luhur, Sintimotius Surakarta, yang dengan semangat mereka menyanyikan lagu untuk menyambut Hari Pahlawan 10 November 2021. Aksi ini dilakukan para siswa karena di Hari Pahlawan yang masih dalam masa pandemi, mereka tidak bisa melakukan upacara. Padahal biasanya setiap kali dilakukan upacara, banyak kesan dan pesan yang mereka tunggu dalam peringatan Hari Pahlawan. Dari keprihatinan tersebut, SD Pangudi Luhur Sintimotius Surakarta menggandeng komunitas hip-hop Solo membuat konten berupa video klip dengan lagu bertema kepahlawanan. Lewat karya berjudul Pahlawanku Inspirasiku, pihak sekolah berusaha menyampaikan pesan Hari Pahlawan dengan gembira dan sederhana, yaitu untuk mengedukasi anak selama pembelajaran daring dan penyesuaian lagu yang digemari anak-anak. Lagu ini dibuat untuk umum, tidak hanya spesifik untuk anak-anak sekolah dasar. Namun, untuk seluruh anak Indonesia diharapkan dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengisi kemerdekaan atas jasa para pahlawan. Lewat lagu ini, anak-anak bisa membayangkan semangat para pahlawan, khususnya Arek Surabaya, dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lagu ini juga memberi pesan kepada anak-anak untuk mengambil semangat para pejuang dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan yang ada di sekitar mereka sekarang yaitu orang tua mereka. Anak-anak diharapkan menghargai perjuangan orang tua dengan melaksanakan tugas utama mereka yaitu belajar untuk membentuk fondasi dalam meraih cita. Lagu ini memberi semangat kepada anak-anak untuk berjuang melawan musuh nyata anak-anak, yaitu kemalasan. Sebuah video klip untuk lagu berjudul Pahlawanku Inspirasiku. Ya, yang akan nanti tayang pas 10 November. Kebetulan Hari Pahlawan tahun ini temanya Pahlawanku Inspirasiku. Maka ini kami jadikan judul dalam lagu video klip ini. Ya, latar belakang membuat ini adalah karena kalau sekarang dalam masa daring ini, upacara atau mungkin amanat atau pesan dari setiap hari besar itu ya kurang. Video klip tersebut dapat dinikmati di channel YouTube SD Pangudi Luhur 1 dan 2. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV Budi Kusuma melaporkan.